Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Usulkan perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menjadi Rumah Sakit Zulkifli Nurdin. Nama Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Provinsi Jambi yang berada di Jalan Patimura diusulkan berubah menjadi Rumah Sakit Zulkifli Nurdin. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria usai melaksanakan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi pada Senin 16 Januari 2023. Kata Fadli Sudria, perubahan nama tersebut merupakan wacana dan nanti perubahan nama akan diatur dalam peraturan gubernur atau pergub ataupun peraturan daerah atau perda. Diharapkan hal ini dapat direalisasikan dan merubah mindset para masyarakat bahwa khusus untuk jiwa. Namun Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi bukan hanya untuk kesehatan jiwa. Hasil sidak kita tadi dari kawan-kawan Komisi 4 berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa. Itu adalah melihat kondisi Rumah Sakit Jiwa hari ini, terutama adalah bagi panti rehabilitasi Napsa. Alhamdulillah sudah dirawat di sana ada 20 orang daripada korban penyalahgunaan narkoba yang sebagian ada didanai oleh BPJS dan sebagian juga dari SKTM juga. Kemudian ada juga lewat jalur mandiri. Kami rasa dengan banyaknya kunjungan kita ke luar daerah, rumah sakit kita dalam pelayanan korban penyalahgunaan narkoba ini sangat luar biasa. Tempatnya bagus, bersih, dan mereka di dalam bisa sholat berjamaah. Iqbal, JEK TV, melaporkan.